Abdullah Gunawan dan juga Bung Ibnu Jamil. Silakan Bung Ahai. Ya, selamat sore. Terima kasih Bung Tio. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Teror jantung pertahanan Indonesia dan Rizky Ridho. Oh, tidak offset, kita lihat. Kini keluar. Egy Maulana Fikri. Bagi Indonesia di ajang SEA Games ke-31 kali ini. Yang menarik adalah bagaimana Egy tidak sangat-sangat tidak egois Bung Ibnu untuk memberikan umpan matang kepada Mohanana. Ricky Kambuaya sangat baik. Masih Ricky. Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Umpan kepada Egy. Egy Maulana Fikri. Oh, berhasil Egy. Langsung ke tengah. Ridwan sangat baik. Umpan terobosan. Oh, sangat baik. Witan Sulaiman. Witan dan... Antonio Mendoza, masih Mendoza, angkat langsung di kotak penalti, arahkan kepada Galante. Oh, sangat berbahaya. Tendangan salto. Oliver Bias, dari tengah Oliver Bias, langsung ke depan, sangat berbahaya. Terlepas ke, oh, alhamdulillah. Pas, lakukan sudah, berbahaya. Alhamdulillah. Dari pemain asal klub Persebaya Surabaya ini, Bung Ibnu. Ya, tendangan yang sangat baik sekali dilakukan oleh Sarian Abimanyu dan langsung dituntaskan dengan kejam oleh Rizky Ridho. Pada menit 44 mampu memberikan gol tambahan bagi keunggulan Indonesia. Cari bola di depan, Jai umpan terobosan pada Nisung. Oh, berbahaya dan hampir saja membentur mistak tadi dari penalti dari Indonesia. Sangat bebas, tertinggal para pemain belakang Indonesia. Untuk saja Hernando Ari Sutaryadi mampu berjibaku dengan sangat... sangat efektif, tepat kapan dia harus terbang. Dan kita melihat tadi begitu bola crossing dia masih menunggu. Ya, sangat baik dan pelanggaran. Sangat baik sekali. Pelanggaran sangat keras dilakukan oleh Jaime. Set piece yang dimiliki oleh Filipina. Oliver Biah lakukan sudah, masuk umpan, berbahaya, terlepas, kita lihat tadi Christian Rontini. Banget bebas, sangat bebas, sangat bebas. Tidak ada satupun pemain Indonesia mengawal, tiga pemain Filipina bebas di dalam kotak penalti berhadapan dengan Hernando Ari Sutaryadi. Sesuatu yang tentu saja harus segera dievaluasi. Bola crossing dari Filipina. Oh, kontrol yang baik. Lihat kosong sendirian. Ada Egy Maulana Fikri berlari cepat, Ferdinand. Umpan langsung ke depan. Ferdinand, Ferdinand. Dan, oh Tuhan, oh Tuhan Ferdinand. Nikmat. Pani menggagalkan serangan dari Filipina. Akhirnya Kambuaya. Ada Irfan Johari. Bagus sekali, kosong. Berdiri sangat bebas. Yaitu kita Egy Maulana Fikri. Ada 3-4 pemain Indonesia. Egy Maulana Fikri. Masih Egy, Egy. Egy, Sukti. Egy, oh Tuhan. Terlalu, terlalu egois. Pan menjadi target man. Oh, dicuri lagi Kambuaya. Witan Sulaiman. Ada Irfan Johari bebas. Irfan Johari. Masih Irfan. Egy Maulana Fikri. Dan gol. Di grup ini. Sebuah gol yang sangat cinta Bung Ibnu. Betul, gol memang dilesatkan oleh Egy Maulana Fikri. Tapi saya melihat kegagahan pemain dari seorang Irfan Jauhari ini jauh lebih cerdas, Bung. Ini yang saya maksud tadi. Rontini, oh jatuh di kaki Kambuaya. Masih Kambuaya, Kambuaya, Kambuaya. Ada Ilham, shooting Ilham. Oh Tuhan, peluang yang sangat baik, Ibnu. Yah, lagi-lagi peluang dan juga kerecen. Lenaris Fernandes, bagaimana kita lihat tendangan? Oh, sangat jahil, Bung Ibnu. Ya, jelas sekali. Ya, jelas sekali. Sudah tertinggal bola, hanya mendapatkan sisa kaki dari Ronaldo, Bung, ya. Dan ini keputusan yang sangat... pelanggaran. Itu saya justru setuju dengan kartu kuning. Tapi ya, seharusnya ini kartu merah. Tapi wasit Mahmud Al-Mojarafi dari Oman menyatakan bola atau pelanggaran itu hanya menghasilkan kartu kuning buat Linares. Tendangan penalti buat Indonesia akan dilakukan pemain muda Indonesia, Marcelo Ferdinand. Marcelo Ferdinand akan melakukan tendangan penalti. Lakukan sudah dan masuk. Gol! Gol, 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 gol! Wow, ini dia Marcelino Ferdinand. Mampu memberikan gol keempat bagi Indonesia. Dan artinya oksigen yang sangat bagus sekali. Arahkan kepada Witan Sulaiman, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Quincy Bolton dari Filipina. Dan wasit Mahmud Al-Mojarafi dari Oman telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Filipina pada pertandingan grup A cabang sepak. Satu laga tersisa di babak penyisihan grup. Rino, menurunkan gol!
mencetak gol sebanyak mungkin. Indonesia versus Myanmar di RCTI dan iNews.